Sahabat seiman, saat di padang mahsyar nanti para nabi akan dikumpulkan bersama para umatnya kelak, tapi ada satu nabi yang masuk ke surga sendirian tanpa pengikutnya, beliau adalah Nabi Syamun alaihi salam. Dalam hal tersebut, sesuai dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersenyum sendiri di bulan suci Ramadan, dan ditanya oleh para sahabat apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah, Nabi Muhammad pun menjawab, diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar, ada seorang nabi dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satu pun masuk ke dalam surga, beliau adalah Samun, wallahu a'lam bishawab.